Terima kasih. Silakan. Ya ampun. Ya ampun, maaf, maaf. Maaf. Mas sama. Ini aku Rena, Mas, adiknya Mas Andri. Astaga. Rena? Kamu tambah cantik. Kamu juga tetap ganteng kayak dulu. Kamu bisa aja. Seharusnya kita bisa ngobrol lama. Tapi maaf, aku ada meeting di kantor. Ini kartu nama saya. Jadi nanti kamu hubungi saya. Iya, Mas. Saya tinggal dulu. Astaga, direktur utama. Aku nggak nyangka. Mas Tama sekarang bisa sukses ini. Makin berpek aja dia. Mas, kamu makan sendirian dulu ya. Aku mau nyuapin ibu. Yang antar suaminya kerja malah ngurus ibunya. Astagfirullahaladzim. Aku sampai gak sempat antar Mas Tama. Maafin aku, Mas. Rena, sorry ya, kamu nunggu lama. Gak apa-apa, aku yang minta maaf karena aku ngajakin ketemuan mendadak. Gak perlu minta maaf, gak apa-apa. Oh ya, Andri gimana kabarnya? Mas Andri, dia udah meninggal setahun yang lalu karena kecelakaan. Astaga. Maaf, aku benar-benar nggak tahu. Kalau aku tahu, aku pasti datang untuk melayat. Nggak apa-apa, Mas. Lagi pula kejadian itu juga kalau dibandingkan Rena, Alin gak ada apa-apanya. Rena jauh lebih cantik dan lebih menarik. Benar-benar wanita idaman setiap pria. Malam, Mas Tama. Hari ini aku seneng banget bisa ngobrol banyak sama kamu. Aku harap lain kali kita bisa ketemu lagi ya. Oke, Mas. See you. Bagaimana kalau besok sepulang kerja aku jemput kamu? Mas, kamu baru sampai? Baru aja. Aduh, Mas, maaf ya aku ketiduran. Soalnya hari ini aku bener-bener capek banget.
Ini pasti karena ibu kamu. Baru 2 hari dia tinggal di sini, aku udah jadi nomor 2 di sini. Mas, kamu kok ngomongnya kayak gitu sih, Mas? Ya memang begitu kan kenyataannya. Mas, ya nggak kayak gitu. Seharusnya kamu ngerti kondisi aku, Mas. Lagi pula, ibu itu tinggal di sini cuma sebentar. Udah. Aku capek, aku istirahat. Mas. Ibu, ditambah lagi ayamnya ya. Tidak usah, Nak. Sudah cukup. Benar. Iya. Ali, rezeki yang warna putih mana? Ya ampun, Mas. Aku baru ingat. Maaf ya, aku nggak bilang sama kamu. Kemarin itu aku cuci dasinya dan dasinya kelunturan, Mas. Astaga, Ali. Kamu tuh gimana sih? Itu dasi kesukaanku. Kamu nggak hati-hati cucinya? Iya, Mas. Aku minta maaf sama kamu, tapi aku nggak sengaja, Mas. Aku mohon, aku minta maaf. Aku kecewa sama kamu. Kamu tuh nggak becus. Ama, Alin itu kan sudah minta maaf sama kamu. Ini kan masalah kecil, sudah jangan dibesar-besarkan. Ini bukan masalah kecil. Ini masalah besar. Sebagai seorang istri, harusnya Ali lebih memikirkan saya. Mementingkan keperluan saya. Tapi semenjak ibu tinggal di sini, dia lebih mementingkan ibu daripada saya. Jadi kamu gak suka kalau ibu tinggal di rumah kamu? Kamu anggap ibu ini sebagai pengganggu, kah? Iya? Ibu tahu sendiri jawabannya. Mas, kamu tolong hormatin ibu aku. Biar gimana pun juga, ibu aku ini sama aja seperti ibu kamu. Jadi kamu jaga sikap kamu, Mas. Terus aja belain ibu kamu. Kamu tuh memang perempuan gak tahu diri. Benar-benar sudah gak tahan melihat sikap suami kamu seperti itu terus-menerus. Lebih baik ibu pulang ke rumah ibu sendiri. Bu, tolong ibu, aku mohon ibu jangan pergi, ibu. Bu, tolong jangan dimasukin ke hati ucapannya Mas Tama ya, bu. Nanti aku akan ngomong sama dia. Tapi aku mohon ibu jangan pergi. Alin, aku benar-benar kecewa sama kamu. Misi, Pak. Ada yang ingin bertemu dengan Bapak. Siapa? Aku. Misi, Pak. Kamu? Tumben kamu kesini. Kamu gak kerja? Kemarin aku baru resign. Loh, kenapa? Aku dapat kerjaan yang lebih baik di tempat lain. Dan hari Senin, aku udah mulai kerja. Oh iya, aku bawain visor buat kamu. Kamu tuh emang paling baik. Kebetulan aku juga belum sarapan. Loh, kenapa? Istri kamu gak masakin kamu? Udah lah, gak usah ngebahas tuh ya. Ada masalah apa? Ya itulah kalau mertua ikut campur. Masalah kecil jadi besar. Belum lagi dia yang lebih mementingkan ibunya daripada aku. Aku merasa seperti gak ada harganya. Kamu sabar ya. Terima kasih ya. Saat ini cuma kamu yang ngertiin aku. Kalau aku jadi istri kamu, aku gak akan pernah sia-siain kamu. Dan kamu akan menjadi hal terpenting dalam hidup aku. Ya mungkin kalau kamu jadi istriku, aku akan lebih bahagia. Aku mau kok jadi istri kamu. Tapi Rena, aku sudah beristri. Nggak peduli, meskipun kamu udah punya istri. Aku cinta banget sama kamu, Mas.
Lama banget sih buka pintunya. Mas, aku mau bicara, Mas. Kalau soal ibu, ntar aja. Aku lagi capek. Mas, tunggu, Mas. Aku gak mau masalah ini berkepanjangan, Mas. Aku juga capek. Jadi aku mohon sama kamu. Kamu tolong sedikit hargain ibu aku, Mas. Lagi-lagi cuma perasaan ibu. Apa kamu gak mikirin perasaan aku? Mas, tolong, Mas. Kamu ngertiin aku, Mas. Oke. Kalau kamu ingin masalah ini cepat selesai, kamu pilih salah satu. Kamu pilih aku atau kamu pilih bukan? Maksud kamu apa, Mas? Kalau kamu pilih aku, suruh ibu kamu keluar di rumah ini sekarang juga. Dan jangan ikut campur urusan rumah tangga kita. Dan kalau kamu pilih ibu kamu, aku akan ceraikan kamu. Astagfirullahaladzim, Mas. Aku gak mungkin memilih antara kamu dan ibu aku. Aku sayang sama kalian berdua. Dan kalian itu sangat berarti buat aku, Mas. Tapi gak ada cara lain lagi. Cuma ini satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau begitu, ceraikan Ani. Untuk apa kamu pertahankan laki-laki yang hanya bisa menuntut, tapi tidak bisa mengerti perasaan kamu? Bu, tolong Bu, jangan memperkeruh keadaan. Aku mohon. Ibu, ibu gak berhak ikut campur urusan rumah tangga kami. Saya berhak ikut campur, karena Ani adalah anak saya. Sudah. Kalian berdua jangan bertengkar. Dan sampai kapanpun, aku gak akan pernah bisa memilih antara kalian berdua. Kalau kamu gak bisa memilih, aku talak tiga malam ini juga. Astagfirullahaladzim, Mas. Mas, tolong, Mas. Istighfar, Mas. Istighfar. Kamu dengar baik-baik. Aku akan cepat urus perceraian kita. Dan aku minta sama kalian berdua. Malam ini juga, angkat kaki dari rumah ini. Tidak perlu repot-repot untuk mengusir kami. Saya akan bawa anak saya pulang malam ini juga. Bagus. Bagus kalau ibu mengerti. Mas, aku mohon, Mas. Tolong jangan cerain aku, Mas. Aku mohon. Astagfirullahaladzim. Alin! Mas, tolong, Mas. Tolong jangan cerain aku, Mas. Aku mohon. Perempuan gak tahu diri. Dengar baik-baik. Kita lepas dari sini. Kamu gak akan tahan. Kita manusia takkan bisa. Ya Allah, jika jodoh hamba dengan suami hamba memang hanya sampai di sini, hamba mohon kuatkanlah hamba. Semoga hamba bisa ikhlas menerima takdirmu, ya Allah. Saat ini hamba hanya bisa memasrahkan segala urusan hamba padamu. Karena sesungguhnya, hanya engkau yang tahu mana yang terbaik untuk hamba. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Hari ini aku resmi bercerai dengan Ali. Sabar ya, Mas. Mungkin ini jalan terbaik yang harus aku lalui. Gak ada gunanya mempertahankan istri seperti Ali. Iya, kamu benar. Kamu pantas mendapatkan perempuan yang lebih baik daripada Ali. Apakah mungkin wanita itu kamu? Aku yakin pertemuanku dengan Rena bukan cuma kebetulan. Rena hadir saat rumah tanggaku dan Alin berantakan. Mungkin ini yang namanya takdir. Mas, kamu kenapa ngeliatin aku kayak gitu? Ada yang aneh sama muka aku? Enggak. Aku sih cuma bersyukur aja. Di saat aku menghadapi masalah seperti ini,
ada kamu yang selalu menemani aku. Aku gak akan pernah biarin kamu ngelewatin semua ini sendirian. Kapanpun kamu butuh aku bakal selalu ada untuk kamu. Terima kasih, Rena. Iya, sebentar. Kamu kenapa? Hubungan aku sama Mas Tama sekarang udah berakhir. Nah, kamu harus ingat, yang menurut kita itu yang terbaik belum tentu di mata Allah itu yang terbaik. Dan memang menurut kita itu buruk, tapi belum tentu di mata Allah itu buruk. Kamu harus bisa pasrah semuanya kepada Allah. Permisi. Rena, kamu belum sarapan kan? Aku bawain makanan kesukaan kamu. Ayo, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Abi. Pak Abi kapan datang? Kemarin, Bu. Ibu sendiri dari mana? Ibu habis beli sayuran. Ibu senang sekali bisa melihat Pak Abi lagi. Oh iya, Bu. Alin apa kabar? Alin baru saja bercerai. Astagfirullah. Bukannya selama ini keluarganya baik-baik aja, Bu? Tama bukan laki-laki yang baik untuk Alin. Seharusnya ibu memaksa Alin untuk menikah sama kamu dari dulu. Namanya juga cinta, Bu. Gak bisa dipaksa. Lagi pula, jodoh itu kan di tangan Tuhan. Mbak mohon ya Allah, kuatkanlah hamba untuk menjalani semua takdirmu ya Allah. Dan semoga hamba bisa mengikhlaskan Mas Tama. Kamu gak makan? Enggak. Seandainya aja ya, kita bisa terus kayak gini. Rena, sepertinya aku memang perlu pendamping. Aku gak bisa hidup sendiri. Aku perlu teman untuk berbagi. Kamu mau kan jadi istriku? Kamu serius, Mas? Aku serius. Aku ingin kamu menjadi istriku. Iya, Mas. Aku mau jadi istri kamu. Oh ya, Nak Abi, selepas kuliah di Mesir, selanjutnya rencana apa? Kalau Abi, gak muluk-muluk, Ibu. Yang penting jadi orang yang bermanfaat. Abi pengen berbagi ilmu
yang sudah Abi dapat di Mesir. Subhanallah, cita-cita kamu itu mulia sekali, nak. Mas Abi. Alin? Kamu apa kabar, Alin? Baik-baik aja, kan? Aku turut berduka soal pernikahan kamu. Iya, Mas. Aku baik-baik aja kok. Syukurlah. Aku tahu kamu wanita yang tabah. Alin sebentar ya. Iya, assalamualaikum. Ya, saya kesana sekarang. Waalaikumsalam. Ibu, Alin, Abi ada urusan sebentar. Nanti saya kesini lagi. Iya, nggak apa-apa kok, Mas. Lain kali mampir lagi kesini ya, Abi ya. Pasti, Ibu. Kalau gitu, Abi pamit dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alin, saya pergi dulu ya. Ibu, Alin gak suka ya kalau Ibu cerita semua masalah rumah tangga Alin ke Mas Abi. Nah, cepat atau lambat, Nabi itu akan mengetahui. Daripada dia tahu dari mulut orang lain, kan lebih baik ibu yang kasih tahu dia. Lin, sepertinya Nabi itu masih ada perasaan sama kamu. Sudah saatnya kamu membuka hati kamu untuk Nabi. Siapa tahu memang dia jodoh kamu. Lagian kamu juga kan sudah melewati masa ida. Ibu, ibu ini apa-apaan sih? Alin kan baru aja bercerai, Bu. Dan Alin gak kepikiran untuk menikah lagi. Tolong, Bu. Alin harap Ibu mengerti. Alin. Ibu hanya ingin melihat kamu bahagia, nak. Dan Ibu yakin Nabi bisa membahagiakan kamu. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi istriku. Makasih ya, Mas. Aku senang banget. Akhirnya kita bisa bersatu. Maksud kedatangan Abi ke sini mau melamar Ali. Ali? Maaf, Bu. Maaf, Mas Abi. Tapi ini semua terlalu mendadak buat aku. Dan jujur, aku masih perlu waktu untuk memikirkan semua ini. Gak apa-apa, Alin. Aku bisa tunggu kamu kok. Ya, tapi kamu jangan terlalu lama. Harus cepat kasih jawaban ke Nak Abi. Kasian kan kalau dia terlalu lama nunggu. Gak apa-apa, Bu. Abi mohon jangan paksa Alin, Bu. Kita beri waktu Alin untuk memikirkan semuanya. Abi yakin apapun keputusan Alin pasti yang terbaik untuk Abi. Iya, Nak. Kita ke mall. Ada diskon.
sana. Alin. Alin. Oh, jadi ini mantan istri kamu. Kenalin, aku Rena, istrinya Mas Tamu. Oh, ibu tidak menyangka kamu itu baru saja bercerai sama Ali. Tiba-tiba sekarang kamu sudah menikah lagi. Jangan-jangan selama ini di belakang Alin kalian sudah selingkuh. Ibu ngomong apaan sih? Ibu jangan sembarangan nuduh kalau gak punya bukti. Lagi pula aku sama Mas Tama ini udah kenal lama. Jauh sebelum Mas Tama menikah dengan perempuan kampung kayak kamu. Dan setelah kalian bercerai ya, aku semakin dekat sama Mas Tama. Kurang ajar kamu ya. Jangan pernah kamu berani-berani menghina anakku. Eh, kamu pikir aku takut apa sama nenek-nenek tua kayak kamu? Udah, kamu ibu, jangan bertengkar, ibu. Cukup, ibu. Jangan pernah menyakiti istri saya. Karena saya gak akan tinggal diam. Ayo, saya. Percuma ngadain mereka. Gain tuh, ibu kamu. Bu, ya Allah, ibu gak akan kenapa kan, bu? Kalau ibu sedikit pusing, mungkin darah tinggi. Naik lagi. Ya, udah kita pulang ya, bu, ya. Menurut ibu, tidak ada gunanya kamu terus-menerus meratapi pernikahan kegagalan kamu, nak. Kamu lihat sendiri kan? Mantan suami kamu saja sudah tidak peduli sama kamu. Begitu mudahnya dia menggantikan kamu dengan wanita lain. Menurut ibu, kamu berhak mendapatkan kebahagiaan. Kita bahas masalah ini lain hari aja ya. Alin, permisi. Ya Allah, kenapa sampai detik ini aku belum bisa mengikhlaskan Mas Tama? Sekarang Mas Tama sudah menikah dengan wanita lain. Dan itu artinya sudah gak ada tempat untukku di hati Mas Tama. Sangat menyakitkan. Sayang, Desi warna coklat mana ya? Kok di lemari nggak ada? Ya ampun sayang, aku lagi buru-buru nih, aku mau ada meeting pagi. Kamu cari yang lain deh. Kalau nggak suruh bawain ya. Pergi ya, sayang. Tapi sayang, hati-hati di jalan ya. Alin, kamu ngajar-ngajar di sini, Mas. Kamu sendiri mau kemana? Aku mau pulang, Mas. Nih, aku habis beliin bakso buat ibu. Ya udah, kalau gitu aku nganter ya. Nggak perlu, Mas. Nanti ngerepotin kamu lagi, nggak apa-apa. Nggak ngerepotin kok, Alin. Aku sendiri mau jengukin ibu kamu. Ayo. Bi. Ya. Nyonya mana, Bi? Nyonya belum pulang, Tuan. Tadi telpon saya, katanya pulangnya malam. Dan saya suruh nyiapkan makan malam untuk Tuan. Tuan, apa mau saya siapkan makan sekarang? Enggak. Sangat susah.
kemana Rena? Atau jangan-jangan semalam dia gak pulang? Rena, kamu gak pulang semalam? Aku pulang kok mas, kamunya itu udah tidur. Udah aku pergi ya. Tunggu Rena, kita harus bicara soal ini. Mau bicara apa sih mas? Aku kan harus buru-buru ke kantor. Nanti malam aja ya. Mau sampai kapan kamu begini terus? Kamu lebih pentingin pekerjaan kamu. Aku ini suami kamu Rena. Harusnya kamu ngurusin aku dong. Emang kurang uang yang aku kasih sama kamu? Mas, kamu tahu kan, aku ini biasa kerja dan aku gak akan mungkin sedem di rumah terus. Iya, aku tahu. Tapi gak kayak gini dong. Semua urusan aku kamu serahkan sama pembantu. Kamu tuh istriku, Rena. Harusnya kamu yang ngurusin aku. Aku tahu, Mas. Aku ini istri kamu. Tapi aku gak suka ya kalau kamu tuh ngatur-ngatur aku. Ben, aku berhak ngatur-ngatur kamu. Karena aku suami kamu. Kalau kayak begini, aku menyesal menikah sama kamu. Ternyata Alin jauh lebih baik daripada kamu. Kamu jangan pernah banding-bandingin aku sama mantan istri kamu itu ya. Kamu harus ingat, dia juga pernah kecewain kamu. Dia lebih milik ibunya daripada milik kamu. Tapi setidaknya dia tidak pernah melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri. Ah udah, aku malas ribut masih sama kamu. Rena, Rena. Seharusnya memang aku gak menikahi Rena. Meski Alin sudah mengecewakan aku, tapi Alin jauh lebih baik daripada Rena. Dan sekarang aku benar-benar menyesal menceraikannya. Seandainya kita bisa kembali, aku rindu sama kamu, Alin. Alin? Terima kasih, Alin. Kamu masih mau menemui aku? Ada apa, Mas? Katanya ada yang mau kamu bicarain sama aku. Aku kangen sama kamu. Mas, tolong kamu jangan mempermainkan perasaan aku lagi, Mas. Gimana bisa kamu kangen sama aku sementara kamu itu udah punya istri? Aku serius, aku. Aku kangen sama kamu. Kangen sama kebersamaan kita dulu. Dan itu aku sadari. Setelah aku gak bahagia dengan pernikahanku yang sekarang, aku menyesal. Aku minta maaf karena aku telah menceraikan kamu. Mas, aku udah memaafkan kamu. Tapi itu semua gak merubah apa-apa. Karena kamu itu udah punya wanita lain. Tapi ya, aku gak mencintainya. Aku jujur sama kamu. Aku pikir setelah aku menikah dengannya, aku bisa melupakan kamu. Tapi ternyata enggak. Cuma kamu yang ngertiin aku. Cuma kamu. Alin, aku berharap sama kamu. Setelah aku menceraikan Rena, aku ingin kita kembali. Aku ingin memperbaiki semuanya. Gak bisa semudah itu, Mas. Aku gak mau dianggap sebagai perusak rumah tangga orang. Itu gak benar, Alin. Rumah tanggaku memang sudah hancur. Dan semua itu karena kelakuan istriku sendiri. Mas, meskipun kamu udah bercerai sama istri kamu, tapi tetap aja kita gak akan pernah bisa menikah. Kenapa? Kamu sudah gak mencintai aku lagi. Aku
aku cinta sama kamu, Mas. Bahkan setelah apa yang udah terjadi, aku masih tetap mencintai kamu. Tapi masalahnya, tidak boleh menikah lagi dengan mantan istrinya. Kecuali mantan istrinya itu udah menikah dengan laki-laki lain. Kalau kamu gak bisa memilih, aku talak tiga malam ini juga. Enggak. Bagaimana mungkin aku bisa merelakan kamu menikah dengan laki-laki lain? Tapi kita gak bisa berbuat apa-apa lagi, Mas. Aku gak akan menyerah. Aku gak akan menyerah sampai kita bisa menikah lagi. Aku akan lakukan apapun caranya. Maaf, aku agak sedikit emosi. Tapi setidaknya, aku bahagia. Paling tidak aku masih punya harapan untuk bisa kembali sama kamu. Mas, harapan itu pasti selalu akan ada selama kita masih saling mencintai. Iya udah Mas, kalau gitu aku pulang dulu ya. Aku gak bisa ninggalin ibu lama-lama soalnya ibu masih sakit. Biar aku antar. Gak usah Mas, aku takut darah tinggi ibu aku ntar kambuh lagi. Lebih baik kita rahasiakan dulu aja pertemuan kita ini ya. Oke, aku bisa ngerti. Waalaikumsalam. Nak Abi. Ibu kok pucat, ibu sakit? Kalau ibu sakit harusnya ibu istirahat ya. Gak usah bukain Abi pintu. Emangnya Alin kemana, Bu? Tadi Alin izin sama ibu karena dia mau keluar sebentar. Ibu, Abi ambil minum ya. Ada di sini. Nah, sejak kamu pergi, Nabila yang menjaga ibu di sini. Iya, maaf ya Bu. Tadi jalanan macet sekali. Mas Abi, makasih ya udah jagain ibu. Ibu, di sini kan udah ada Alin. Abi pulang nggak apa-apa ya? Semoga ibu cepat sembuh. Terima kasih Nak. Abi pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Abi, aku antar ya. Gak usah, Alin. Lebih baik kamu jaga ibu di sini. Aku pulang sini, gak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Abi itu anaknya baik sekali ya. Iya, Bu. Mas Abi emang baik. Tapi kenapa kamu masih ragu untuk menikah sama Nak Abi? Belakangan ini ibu kan sering sakit-sakitan. Suatu waktu ibu bisa pergi. Bu, tolong Bu, ibu gak boleh ngomong seperti itu. Dengarkan ibu bicara dulu, Nak. Seandainya saja ibu boleh memilih, ibu ingin melihat kamu bahagia sebelum ibu pergi. Ibu yakin yang bisa membahagiakan kamu dan menjaga kamu hanya Nak Abi. Ibu mohon Nak, menikahlah dengan Nak Abi supaya ibu bisa tenang. Bu, kasih Alin sedikit waktu ya, Bu. Alin janji, Alin akan memikirkan semua ini. Iya,
kerjaan terlalu lama. Kasihan Nak Abi. Mas. Ya. Sepertinya kita gak akan pernah bisa menikah lagi, Mas. Kenapa, Alin? Iya, Mas. Karena aku dijodohin sama ibu aku dengan pria lain. Mas, tapi aku gak cinta sama dia. Aku cintanya sama kamu. Dan aku pengen kita hidup bersama lagi, Mas. Kamu menikah saja dengan laki-laki itu. Tapi untuk sementara. Maksud kamu apa, Mas? Bukannya kamu harus menikah dengan laki-laki lain. Supaya kita bisa rujuk, iya kan? Tapi, Mas, bukan berarti kita harus mengorbankan kepentingan orang lain, Mas. Ah, udahlah. Kita gak punya pilihan lain. Ayolah, saya. Kalau ibu sampai tahu hal ini, dia pasti akan kecewa sekali, Mas. Udah, pokoknya yang penting sekarang. Kamu menikah dulu sama laki-laki itu. Dan aku mengurus perceraianku dengan Rena. Ayolah, saya. Baiklah, Mas. Apa ini? Cepat kamu tanda tangan surat perceraian kita. Enggak, Mas. Aku enggak mau cerai sama kamu. Enggak ada gunanya juga pernikahan kita diterusin. Kita udah gak cocok. Lagi pula kalau kamu bercerai dari aku, kamu bisa bebas ngelakuin apapun yang kamu suka. Ren, keterlaluan kamu. Kamu yang keterlaluan. Kamu udah dapetin aku. Dan sekarang kamu mau ceraiin aku. Kamu ingat ya, Mas? Jangan pernah kamu samain aku dengan mantan istri kamu. Karena gak akan dengan mudah kamu bisa lepas dari aku. Rena! Rena! Aku gak akan menyerah, Rena. Sampai kapanpun. Aku akan berusaha menceraikan kamu. Karena ini satu-satunya cara agar aku bisa menikahi Alin kembali. Oh, maaf, Mas. Tapi aku gak bisa. Kenapa gak bisa, Alin? Mas, sejujurnya aku menikah sama kamu
karena aku harus mengikuti kemauan ibu. Sebenarnya aku masih trauma sama pernikahan aku yang dulu. Dan ini terlalu mendadak buat aku, Mas. Aku harap kamu ngerti. Aku ngerti, Alin. Aku gak akan nyentuh kamu selama kamu belum siap. Walaupun kita sudah suami istri, tapi aku gak akan memaksa kamu. Makasih ya, Mas, buat semua pengertian kamu selama ini. Sama-sama, Alin. Tapi demi menjaga perasaan ibu kamu, mau gak mau kita tidur satu kamar. Tapi kamu gak usah khawatir. Aku bisa tidur di bawah dan kamu ada di kasur. Tidur di kamar. Mulai hari ini kita bisa ranjang aja. Ya udah, terserah kamu deh. Tapi kamu jangan berpikir ya, dengan kamu kayak gini aku bakal tanda tangan surat cerai itu. Ben, sampai kapan sih kamu keras kepala? Sampai kamu bosan dan kamu ngelupain kalau kamu bakal cerain aku. Aku gak akan bosan. Aku akan tetap menceraikan kamu. Kamu tuh punya perasaan banget sih, Mas. Aku ini udah jadi istri kamu. Dan sekarang kamu mau campain aku. Wah, aku curiga sama kamu. Atau jangan-jangan kamu punya selingkuhan baru. Kamu punya selingkuhan baru. Kamu jangan asal nuduh ya. Kalau kamu gak punya bukti, malas ngomong sama kamu. Udah sana pergi! Pergi! Sana sekarang. Dah. Aku curiga. Kayaknya Mas Tama nyembunyiin sesuatu dari aku. Thank you.
kenapa basah semua? Yaudah sekarang masuk ya. Aku siapin air panas biar kamu gak sakit. Sakit mas! Keterlaluan kamu! Kamu yang keterlaluan mas. Kamu tega menceraikan aku hanya dari perempuan seperti itu. Cukup! Jangan pernah kamu salahkan Ari. Harusnya kamu sadar diri, Rena. Aku melakukan ini semua karena kamu tidak bisa melakukan kewajiban kamu sebagai istri. Oke, mas. Aku bakal ikutin apa mau kamu. Tapi aku mohon, mas, sama kamu. Tolong kamu jangan ceraikan aku, mas. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Terlambat, Rena. Aku akan tetap menceraikan kamu. Kamu benar-benar gak punya perasaan ya, mas. Sampai mati pun, aku gak akan pernah lepasin kamu. Ini aku buatin teh buat kamu. Tadi sebenarnya kemana sih? Maaf mas, aku capek sekali. Kayak aku harus istirahat. Ya udah, kamu istirahatlah. Permisi. Ya Allah, hamba mohon bukakan pintu hati istriku. Semoga dia bisa lebih terbuka lagi kepadaku sebagai suami. Tama, ini kan nama mantan suami Alin. Buat apa dia telpon? Jangan-jangan tadi mereka habis ketemu. Astagfirullahaladzim. Aku gak boleh sehujan sama mereka. Astagfirullahaladzim. Alin, badan kamu panas. Aduh, apa jangan-jangan dia marah ya soal kejadian yang tadi. Kok aku jadi khawatir sih. Teleponku, Ali. Aku khawatir sama kamu. Begitu pedulinya kamu sama dia, mas. Sampai kamu tega menyakiti aku. Sampai kapanpun, aku tidak akan pernah membiarkan kalian bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba mohon belas kasih-Mu ya Allah. Sayangilah istri hamba seperti Engkau menyayangi hamba ya Allah. Ya Allah, angkatlah penyakit istri hamba ya Allah.
Hamba mohon. Amin. Astagfirullahaladzim. Aku memang jahat. Mas Abi begitu peduli sama aku. Dia tulus mencintai aku. Tapi aku tega memanfaatkannya. Alin, kamu sudah bangun, sayang? Alin, kamu kenapa nangis, sayang? Aku gak nangis, Mas. Aku cuma mau bilang makasih sama kamu karena kamu udah begitu perhatian banget sama aku. Makasih ya. Alin, aku ini suami kamu. Sudah menjadi kewajiban aku untuk selalu perhatian sama kamu. Kamu cepat sembuh ya. Jujur Alin, aku gak pernah makan sayur asam seenak ini. Ya Allah, ada apa dengan perasaan aku? Ini gak seperti biasanya. Kenapa aku jadi deg-degan gini ya? Alin, aku depan rumah kamu nih. Yaudah cepetan kamu keluar, aku tungguin. Ya? Mas, kamu kok kesini? Nanti gimana kalau ibu sampai tahu, Mas? Apalagi suami aku ngeliat. Ya abis kamu dari kemarin dihubungi susah banget. Terus kita mau kemana? Udah kita ngobrol di taman. Suka ngeliat di jalan sama laki-laki lain? Saya suaminya. Ali, aku minta sama kamu. Segera ceraikan suami kamu. Kenapa mendadak, Mas? Ya, aku gak mau aja. Kalau sampai kamu jatuh cinta sama laki-laki itu. Ingat, Ali. Kamu menikah dengan laki-laki itu. Supaya kita bisa menikah lagi. Ali. Mas Abi. Aku gak nyangka kamu memanfaatkan pernikahan kita hanya untuk kembali sama bisa mematah suami kamu. Alin, Alin. Buat apa kamu ngejar dia? Bagus kalau dia tahu semuanya. Jadi kamu makin cepat bercerai dari dia. Mas, aku harus menyelesaikan masalahku sama Mas Abi, Mas. Alin. 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 Gak usah dikejar. Hah, gak usah aku campur. Mas Adi, aku bisa jelasin semuanya, Mas. Buat aku semuanya sudah jelas, Alin. Secepatnya akan aku urus surat perceraian. Cerai. Ada apa ini, Nabi? Maafin Abi, Bu. Abi udah gak pantas tinggal di sini. Abi pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi, Bu, maafin Alin ya, Bu. Sebenarnya Alin menikah sama Mas Adi
supaya Alin bisa rujuk kembali sama Mas Tamu. Astagfirullahaladzim. Tegas sekali kamu, Alin. Ya Allah, Ibu. Ibu kenapa, Bu? Bu. Bu Alin mohon, Bu. Kalau nggak dimakan nanti Ibu sakit. Bu, tolong Bu sedikit. Ibu makan ya, biar Alin suapin Bu, sedikit aja Bu. Bu Alin mohon Bu, Ibu itu udah gak makan 3 hari, obat aja gak Ibu minum. Bu, Alin minta maaf sama Ibu, tolong maafin Alin ya Bu. Kamu betul-betul sudah mengecewakan Ibu Alin. Ibu sudah memilihkan jodoh Nabi untuk kamu yang terbaik. Tapi kamu malah memanfaatkan Nabi. Ibu benar-benar malu, Nak. Maksud kamu itu apa, Nak? Ibu benar-benar malu sama Nabi. Karena Ibu, sebagai Ibu sudah gagal mendidik Alin. Masya Allah, Ibu gak boleh ngomong kayak gini. Gak baik, Bu. Terima kasih, Nak. Ibu sekarang bisa lebih tenang. Bu, Bu! Ibu,
Ibu, tolong bangun Ibu. Biar ibu kamu lebih tenang di sana. Iya, aku tahu, Mas. Tapi ini semua begitu mendadak buat aku. Aku benar-benar gak nyangka kalau ibu begitu cepat pergi. Kalau ibu pergi secepat ini, ibu itu sakit dan meninggal. Semua itu gara-gara aku, Mas. Itu gak bener, Ali. Semua manusia akan meninggal. Dan itu sudah takdir. Jadi gak baik kalau kamu menyalahkan diri sendiri. Ya udah, Ali. Kita pulang yuk. Enggak, Mas. Kamu duluan aja. Aku masih mau di sini. Aku tahu perasaan kamu. Tapi sebagai manusia yang masih hidup, gak baik kalau terus-terusan menangisi seseorang yang sudah meninggal. Sudah, aku pulang ya. Assalamualaikum. Maafin Alin, Ibu. Maafkan Alin karena Alin udah ngecewain Ibu. Ibu emang benar. Mas Abi itu emang baik. Dan Alin menyesal. Alin menyesal udah menyakiti. Tolong maafin Alin, Ibu. Ibu, Alin, Ibu. Alin! 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 Kamu kemana aja sih? Aku telepon gak diangkat-angkat. Ibu aku baru meninggal, Mas. Meninggal ibu kamu? Ya, ya baguslah. Kan kalau begitu gak ada yang menghalangi pernikahan kita. Iya kan? Astagfirullahaladzim, Mas. Aku benar-benar gak nyangka ya. Kamu itu gak punya perasaan sama sekali. Kamu egois. Ibu aku itu baru meninggal, Mas. Aku semakin yakin kalau kamu bukan laki-laki yang baik buat aku. Dan aku gak mau rujuk lagi sama kamu. Lin, maaf, Lin. Tadi aku cuma salah. Tadi aku salah. Alin! Alin! Ngomong. Cepat kamu tanda tangan. Enggak, Mas. Aku gak mau. Kamu gak bisa maksa aku. Aku gak mau. Aku gak mau cerai sama kamu. Cepat kamu tanda tangan! Kesabaranku sudah habis. Cuma gara-gara kamu, aku gak jadi nikah sama Ali. Cepat kamu tanda tangan. Atau aku akan menyakiti kamu. Ayo, cepat. Enggak, Mas. Cepat tanda tangan! Enggak mau! Tanda tangan ini! Ayo! Kalau dari awal kamu tertangkap, aku gak perlu menyakiti kamu. Mas, kamu mau kemana, Mas? Mas, Mas, aku mohon, Mas, jangan ceraiin aku. Aku gak mau pisah sama kamu. Lepas. Aku gak bisa hidup tanpa kamu, Mas. Enggak, aku gak akan lepasin kamu. Lepas, Ren. Lepas. Rena. Rena.
Ya ampun, Nyonya. Tuhan, kenapa Nyonya? Bukan. Bukan saya yang membunuh. Bukan. Bukan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hidayah sang kuasa. Pulang lagi ke rumah, Mas. Sekarang ini aku gak punya siapa-siapa lagi selain kamu. Itu gak mungkin, Alin. Sebentar lagi kan kita proses bercerai. Aku gak mau cerai sama kamu, Mas. Bukannya kamu mau menikah lagi sama mantan suami kamu? Enggak, Mas. Aku akan mempertahankan pernikahan kita. Mas, emang semula aku menikah sama kamu supaya aku bisa menikah sama Mas Tama. Tapi itu semua berubah. Aku mulai benar-benar jatuh cinta sama kamu. Dan aku sangat menyesal karena aku telah menyakiti kamu. Jadi aku mohon, Mas, kamu mau maafin aku. Aku mohon. Dari awal aku mencintai kamu karena Allah. Begitu juga sekarang. Aku akan memaafkan kamu karena Allah. Gak mau di penjara. Tapi Alin harus ikut bersama aku. Iya, Alin harus ikut bersama aku. Alin! 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 Ayo, ikut aku. Lepasin aku! Rena udah aku cerai. Jadi kita bisa menikah. Mas, berapa kali aku bilang sama kamu kalau aku gak akan pernah menikah sama kamu. Karena aku mencintai suami aku, Mas. Lepas. Itu gak mungkin. Apapun yang terjadi, kamu harus tetap menjadi milikku. Enggak. Ayo, lepasin dari saya. Apa, Panu? Astagfirullahaladzim. Mas Abi. Ya Allah, hentikan. Ayo, udah. Ikut. Awas. Jangan sampai kamu turun. Alin! 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 Pak, tolong kejar mobil merah itu ya. Istri saya ada di situ. Iya, Pak. Mas, kamu bawa aku kemana, Mas? Mas, sama. Mas, berhenti, Mas. Kalau nggak berhenti, aku lompat. Diam! Kalau kamu nekat, aku bisa lebih nekat. Aku nggak sekian-sekian menabrakkan mobil ini supaya kita mati bersama. Dan kamu tetap menjadi milikku. Kamu udah gila? Iya! Aku memang gila.
Dan itu semua karena kamu. Mas, tolong mas. Berhenti mas. Berhenti. Halo, selamat siang, Pak. Kantor polisi. Saya dengan Abi, Pak. Saya mau melaporkan korban penculikan istri saya, Pak. Dan saya sekarang sedang mengejar pelaku. Saya sekarang ada di jalan Bambu Raya, Pak. Tolong bantuannya, Pak. Terima kasih. Pak, cepat tolong ngertiin dia, Pak. Ya, Pak. Jangan sampai lepas. Tolong lepasin Alin! Enggak! Mas, aku mohon! Diam! Berhenti! Kalau sampai kamu maju, aku gak segar-segar menyakiti dia. Kamu gak akan melakukan. Karena kamu juga cinta sama Alin. Kalau aku tidak bisa mendapatkannya, siapapun juga tidak bisa mendapatkannya. Ayo! Lepas! Ikut! Awas! Minggir! Cepat! Jangan lari! Bapak dan Ibu di kantor untuk memberikan kesaksian. Baik, Pak. Kami permisi, Bu. Kalian, kamu gak apa-apa, kan? Iya, Mas. Aku gak apa-apa. Syukurlah. Mas, aku lega semuanya udah berakhir, Mas. Terima kasih, ya Allah. Akhirnya Engkau memberikanku jodoh yang terbaik. Jodoh pilihan ibuku dan atas ridho-Mu. Jadikanlah hamba istri yang baik untuk Mas Abi, ya Allah. Biarkanlah hanya maut yang akan memisahkan kami. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Sang Kuasa, Sang Pencipta.